Update terbaru, Agus melaporkan Mbak Novi ke polisi. Terus ada juga Agus bilang kalau Mbak Novi itu nggak punya harga diri. Gini deh, dengan dia sewa pengacara untuk ngelaporin Mbak Novi aja itu udah salah. Ya, Mbak Novi punya hak untuk menanyakan uang yang didonasikan kepada orang-orang ke kamu itu dipergunakan untuk apa aja. Dia punya hak di situ karena itu bukan uangmu, itu uang donasi, yang mana uang donasi itu adalah dikumpulkan dari semua orang-orang yang peduli sama kamu karena kamu sakit, bukan peduli sama kamu karena untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Itu bukan orang donasi, itu untuk ngobatin mata. Ya, bukan untuk ngobatin kebutuhan rumah tangga yang kurang, itu bukan. Kalau memang uangnya masih utuh, balikin uangnya ke Teh Novi. 1,5 M ya, utuh 1,5 M, balikin ke Teh Novi. Terus, kalau memang mau donasi lagi, silahkan buat donasi lagi dengan, nih, headline-nya ya. Donasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Agustus. Monggo, silahkan. Jadi uangnya udah kekumpul, bisa dipakai untuk donasi lu, untuk kebutuhan lu. Gini Gus, Mas Agus, uang itu adalah uang amanah dari banyak orang, yang bahkan ada beberapa orang yang donasi itu bukan dari kalangan orang kaya. Ya orang biasa aja yang punya hati iba sama kamu, karena kamu gak bisa lihat, karena kamu lagi susah, lagi sakit. Orang tuh pengen donasiin uangnya buat lu berobat. Ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sekitar lu, keluarga lu itu, bukan. Lu gemes tau gak? Istilahnya udah dibantu nih, malah ngatain orang yang dibantu, terus ngelaporin ke polisi. Bisa gak ngalah gitu loh? Ngalah, kamu tuh lagi susah, hidupmu lagi sakit, lagi susah, gak usah mempersulit diri. Ngalah, minta maaf kek, ya udah perjelas semuanya, gak usah bohong-bohong, gak usah udah. Uangnya sisa berapa? Kalau katamu kan bilang katanya uangnya masih utuh, ya udah balikin semuanya 1,5 M ke Manovi nih. Terus kamu buka lagi donasi sendiri, donasi untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Jadi kalau nih uang mau lu pakai buat foya-foya lah, mau apa-apa, kan headline-nya udah jelas untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi orang ya udah, memang donasi untuk itu aja gitu. Coba lihat berapa yang lu dapat dari uang itu. Enggak usah repot, enggak usah. Aduh. Pengacara Fahd Abbas katanya membantuin Agus dan ngelaporin Densu sama Mbak Novi. Astaga. Kayak gimana negara ini? Ya kan, coba dipikirkan dulu ya. Kalau misalnya open donasi untuk keperluan Agus ke Aceh, pulang ke Aceh, terus bisa dapat sebanyak itu. Aduh, gila, gua udah speechless ya. Speechless. Terus dibilang lagi, kalau donasinya itu buat Agus, ya udah terserah Agus mau buat apa. Astajim. Sumpah, ngakak gue ngakak ya. Makanya kan balik lagi ke tujuan awal orang-orang donasi gak sih? Open donasi untuk pengobatan loh, Coba open donasi untuk keperluan Agus pulang mudik ke Aceh. Ayo, apakah bisa sebanyak itu? Aduh, sumpah ya. Geli sih gue beneran. Gue ini orang awam ya, orang awam yang kagak ngerti tentang hukum-hukum kayak gitu. Ya kan? Gue juga gak ngerti tentang tentang itulah dunia perhukum-hukumannya gitu kan. Tapi setidaknya tahu berterima kasih. Ya. Tahu berterima kasih.
malah dikatain si Novinya sakit. Ya Tuhan, dalam hati gue ngenes ya, say, ngenes, miris. Gue mengelus-ngelus dada. Ada orang begitu. Semoga lu diampunin sama Allah. Ya. Semoga diampunin sama Tuhan.